saya tahu siapa kamu sekarang. Aldi, melihat dan punya bukti itu dua hal yang berbeda. Saya nggak akan membiarkan kamu mengambil Lilis dari saya. Saya cinta sama Lilis. Cinta? Apa yang kamu tahu soal cinta? Selama ini apa yang Lilis lakukan buat kamu itu yang namanya cinta. Kamu nggak pernah ada di samping dia. Dia kasih duit ke Billy supaya Billy bisa kasih duit itu ke kamu. Selama ini nyanyi itu dia, bukan Kristi. Kamu hanya nikmati kesuksesannya. Apa yang kamu kasih ke dia? Dia sampai rela kontrak eksklusif dengan saya untuk bebasin kamu dari penjara. Sekarang, kamu jelekkan dia di muka umum. Cintai kamu. Lebih pantas saya. Kita lihat. Tunggu sampai Lilis tahu siapa kamu sebenarnya. Selama ini saya diam saja. Tapi kamu jangan pikir karena saya takut. Kamu boleh berlaku kasar di depan saya. Tapi saya pastikan sama kamu. Saya juga mencintai Lilis. Dan saya akan miliki dia. Kalau kamu berani, kamu boleh tantang saya. Jangan halangi saya. Lilis, istri saya. Nyaho teh. Makan jiran. Ayo atuh teh. Ikut Akang ke kamar. Ayo ke kamar, ikut Akang. Lepasin. Lepasin. Ayo. Akang ini suami Neng. Dan rumah ini juga rumah Neng. Akang sudah berusaha keras
untuk membuat rumah ini buat Neng. Neng suka. Kunaon atuh? Kalau Neng tidak suka dengan warna catnya, Neng boleh ganti sesuai selera Neng. Karena Neng akan tinggal di sini selamanya. Gimana nih? Kamu udah nemuin mobilnya? Presek kamu ya? Itu semua gara-gara kamu. Apa-apaan ini? Ini semua gara-gara kamu. Kamu mesti yang bertanggung jawab. Kamu yang ajak berkelahi saya di tempat itu. Makanya Lilis ke sana. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nipu Lilis. Dan kamu sengaja ngerusak pikiran dia. Dan kamu juga yang bikin saya benci sama dia. Saya presek. Jangan sembarangan nyalain orang lain kamu ya. Kamu bilang kamu cinta sama dia. Tapi apa yang kamu kasih sama dia? Nggak ada. Sekarang kamu mau care sama dia. Presek. Itu dia mobilnya. Hei! Apa yang kamu kasih ke dia? Dia sampai rela kontrak eksklusif dengan saya untuk bebasin kamu dari penjara. Kamu jelekkan dia di muka umum. Siapa kamu? Bilang! Mas Afi! Apa yang kamu lakukan, Di? Kok bisa mati ketabrak tadi? Kita cari Lili sama-sama. Kita? Saya yang ketemuin dia. Mulai sekarang, kamu gak usah kecampur lagi. Mikir! Mengingat saat-saat yang indah. Neng tahu kenapa? Karena Akang sayang dan sangat mencintai Neng. Neng tak usah takut seperti itu. Akang janji, Akang tidak akan mengganggu Neng sampai Neng mau belajar mencintai Akang dan mau menerima Akang.
apa sih? Adi. Adi. Gimana nih? Yowes, kamu ngumpet di WC. Gimana? Jangan berisik ya. Aduh, mati. Anto. Pak Adi. Maaf, Pak. Saya kok udah tidur. Susah bangun, Pak. Kamu dulu pernah bilang, kan? Kalau kamu jago nyelidikin sesuatu. Dan sekarang saya minta tolong sama kamu. Malam ini juga, tolong kamu cari mobil hardtop warna hijau. Plat mobilnya B345 CD. Iso, Pak. Bagus. Terakhir saya lihat mobil itu ada di persimpangan gatrel kereta api. Ya wes, Bapak, jangan panik, Pak. Tenang aja. Saya pasti akan nemuin mobil itu, Pak. Tapi, ono apa sih, Pak? Lilis diculik. Tidak! Saya berusaha ngejar. Tapi nggak dapat. Kalian dengar ini dan catat baik-baik. Mobilnya Toyota Hardtop. Warnanya hijau. Plat nomornya B345 CD. Saya sempat ubur mobil itu sama Aldi. Tetapi sampainya di pertigaan jalan dekat daerah pertanian, mobil itu hilang. 15 menit kemudian, saya lihat mobil itu lewat daerah situ lagi. Jadi menurut saya, kemungkinan Lilis diturunkan di daerah situ. Di situ banyak perumahan. Apa perlu kita geledah satu persatu? Iya, kalau perlu. Kalau ada 1000 rumah ada di situ, geledah semuanya. Kerahkan sebanyak mungkin orang. Berapapun biaya yang harus dikeluarkan, keluarkan saja. Pokoknya Lilis harus selamat. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Bos. Selamat pagi, istri Akang tercinta. Akang sudah pesan sama tukang jahit terkenal untuk bikinin baju buat Neng. Pasti cocok kalau Neng pakai. Dan juga Akang sudah pesan tukang masak yang paling bagus di daerah sini untuk bikinin makanan buat Neng. Ayo atuh, mandi. Nanti baru makan. Ah, kalau enggak, mandi nangke wae. Makan saja dulu. Kumaha. Keluarkan semua kemarahan Neng Lilis. Oke, kalau semua kemarahan Neng sudah hilang di hati Neng, Akang Wira akan isi dengan segala cinta dan kasih sayang Akang. Jangan ngimpi kamu. Sampai kapanpun aku gak akan pernah cinta sama kamu. Cepat atau lambat Fajri pasti akan temukan aku. Jangan macam-macam kamu sama aku. Awas kamu. Jangan macam-macam. Cepat atau lambat Fajri pasti akan temukan aku. Sah, Fajri. Dasar bodoh. Kalian gak bisa nemuin mobil itu. Billy, kamu sudah ngecek semua rumah yang ada di daerah itu? Sudah, Pak. Ini daftarnya. Tapi semua orang yang tinggal di sana rata-rata orang penting, Pak. Jadi kita nggak bisa seenaknya masuk ke sana, Pak. Kamu pakai otak kamu dong, Milih. Cari cara lain. Pokoknya saya tidak mau tahu. Lilis harus ditemukan. Gimana pun caranya. Jangan kasih saya alasan. Kalian ngerti itu semua? Sudah, Sir. Baik, Pak. Anda pasti Pak Fajri. Saya Juragan Wira. Oh, iya. Anda menelpon saya beberapa hari yang lalu. Anda mempunyai bisnis yang sangat besar di Malaysia dan India. Iya, bukan? Iya, Anda betul. Itu salah. Saya menggeluti bisnis musik. Sarwa dan Anda sama-sama berminat dan punya selera yang sama. Aliran musik nak sama, penyanyi nak pun sama. Dan maksud kedatangan saya ke sini untuk mengajukan kerjasama dengan Anda. Saya bermaksud untuk melakukan tur
untuk Lilis di Malaysia dan India. Kumaha? Bisa kita bicarakan ini di lain waktu saja, Pak. Oh, hari ini Anda punya urusan penting? Bukan, bukan itu. Hanya saja hari ini saya ada urusan pribadi yang harus saya selesaikan. Oh. Nanti saya akan coba untuk hubungi Anda. Baik. Sampai ketemu. Wanto, ini sudah hari ketiga Lilis diculik. Dan kamu belum ngasih informasi apa-apa soal mobil itu. Pak. Pak, tenang, Pak. Dengar penjelasan saya dulu, Pak. Saya sudah berusaha nyari dengan teman-teman saya, Pak. Bahkan polisi sudah ikut bantu, Pak. Tapi seolah-olah mobil itu tertelan bumi, Pak. Dan yang lebih anehnya lagi, Pak. Polisi belum tahu, Pak, motif penculikan Lilis itu apa, Pak. Kamu nggak usah ngandalin polisi. Polisi punya banyak ribuan kasus yang harus ditanganin. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sebelum kamu ketemu sama Lilis, kamu nggak usah nanganin kerjaan yang lain. Kamu fokus nyari Lilis. Nje, Pak. Nje. Maksud saya, baik, Pak. Baik. Nje, baik, Pak. Cari kamu sampai ketemu, Lis. Supaya aku bisa berlutut di hadapan kamu dan meminta maaf atas semua kesalahanku. Halo? Halo? Pak Adi. Pak, Bapak harus ke kantor, Pak. Secepatnya, Pak. Penting, Pak. Oke. Saya mau tunjukin ke Bapak, Pak. Sebentar, Pak. Iki mobil yang dipakai buat nyulik Lilis kan, Pak? Sejak kapan mobil ini ada di sini? Pas hujan mulai turun, Pak. Soalnya waktu saya keluar dari kantor, Pak, mobil ini udah ada di sini, Pak. Terus, kamu tahu siapa yang punya mobil ini? Jadi, Pak, tahu, Pak. Mantan istri Bapak, Ibu Karina, Pak. Apa? Terus kamu tahu terdaftar di mana mobil ini? Jadi, Pak, ini alamat lengkapnya, Pak. Daerah pinggiran Jakarta, Pak. Gimana? Sudah ada kabar dari Billy? Iya, Pak. Tadi Billy sudah telepon dan bilang bahwa ia sudah menyusuri tempat-tempat daerah pertanian kemungkinan Lilis disembunyikan. Masih ada satu rumah lagi yang belum diperiksa. Nanti kalau Billy sudah datang, suruh ketemuin saya. Baik, Pak.
Iya. Oke, saya akan atur semuanya. Halo, kantor polisi. Anda sudah dikepung. Salah saya apa, Pak? Ini rumah Anda? Bukan. Ini rumah mantan istri saya. Anda masuk sudah dengan izin? Tidak, Pak. Kami mendapat telepon dari salah satu tetangga Ibu Karina bahwa Anda mendobrak masuk rumah ini. Padahal Ibu Karina sedang berada di luar kota. Saya nggak dobrak pintunya, Pak. Pintunya sudah terbuka. Jelaskan nanti di kantor. Bawa. Ayo, Pak. Tapi, Pak, ayo. Anda bisa jelaskan nanti di kantor. Ayo, ikut kami. Ayo. Becak ke Akang, jangan dipecah sendiri. Tak lihat akibatnya
tangan Neng yang halus mulus jadi luka. Aku Juragan. Selama ini Lilis jahat sama Juragan. Padahal Juragan gak pernah jahat sama Lilis. Neng gak perlu minta maaf ke Akang. Akang gak marah pada Neng. Rumah dan segala isinya ada milik Neng. Semuanya Akang akan penuhi kemauan Neng. Cuma satu yang Akang minta dari Neng. Cinta dan kasih sayang Neng buat Akang. Akang tidak akan paksakan sekarang. Akang akan sabar menunggu. Ketangkap polisi, Pak. Apa kamu bilang? Dia dituduh ngerusak dan masuk ke rumah matan istrinya secara paksa, Pak. Dan dia juga dituduh hendak mencuri, Pak. Tapi kenapa Aldi sampai melakukan hal seperti itu? Mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang menculik Lilis ditemukan di kantor seberangnya Aldi. Dan pemiliknya adalah Karina, Pak. Pilih, cepat kamu cari dia dan bawa dia ke hadapan saya. Ya Allah, Akad Fatri. Fatri, kenapa nggak diangkat-angkat? Kamu ingat kan dengan instruksi saya tadi? Iya Pak. Bagus. Sekarang kamu jalankan semuanya. Baik Pak. Fatri, ini saya, Juragan Wira. Terima kasih, Atuh, sudah menelpon balik. Saya cuma mau konfirmasi. Jadi, tuh, pertemuan kita Sabtu depan. Pasti Juragan Wira. Saya tidak sabar untuk menunggu saat itu. Sampai ketemu hari Sabtu. Oh, ya terima kasih, Atuh. Dan selamat siang juga. Thank you.
sebaiknya Neng jangan lakukan hal seperti ini lagi. Ngerti enggak? Sebaiknya kamu berpikir. Aku tuh gak akan mungkin selamanya dikurung sama kamu di sini. Karena cepat atau lambat pasti Fajri akan nemukan aku, ngerti? Neng Lilis. Neng Lilis jangan ngarapin laki-laki lain saat suami Neng masih hidup. Seharusnya Neng percaya saja sama Akang. Suami Neng yang sah. Kamu bukan suamiku. Kamu belum tahu siapa Fajri. Aku yakin Fajri pasti akan nemukan aku. Jadi Neng jangan berharap Fajri akan datang ke sini. Tidak akan. Tidak akan pernah. Ngerti itu? Suamiku, kamu belum tahu siapa Fajri. Aku yakin dia pasti akan temukan aku. Jangan, Liz. Jangan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari Fajri. Fajri tidak akan bisa menyelamatin kamu. Dan dia tidak akan pernah datang ke sini. Tidak akan pernah. Aldi. Apa yang terjadi sama kamu sekarang? Pasti ini semua ada hubungannya sama penculikan Lilis. Orang yang jebak kamu pasti tahu kalau kamu sudah sedekat sekali untuk menemukan Lilis. Terus terang, Di. Sampai sekarang saya belum punya petunjuk apapun juga. Dan orang yang nyulik Lilis juga gak minta uang tebusan sama sekali sama saya. Kalau kamu nggak keberatan, kamu kasih tahu sama saya petunjuk yang sudah kamu tahu, Di. Sekalipun saya tahu, saya nggak akan ngasih tahu kamu. Di, saya mohon sekali ini saja. Kamu lupakan masalah kita berdua. Ini semua demi Lilis, Di. Saya tahu kalau kamu lebih dekat sama Lilis. Kamu tahu segalanya tentang Lilis. Tapi saya rasa, kalau kita kerja sama, pasti kita bisa menemukan Lilis. Jadi sekarang kamu ngakuin kalau saya tahu banyak daripada kamu. Asal kamu tahu ya, Fajri. Itu alasan saya. Kenapa saya bersikeras cari dia? Itu karena saya tahu Lilis. Dan cuma saya yang cinta sama dia. Dan sekarang, setelah semuanya terjadi, sebaiknya kita nggak usah ketemu lagi. Apalagi untuk bekerja sama. Pak Aldi, Anda bebas. Saya bebas? Iya. Pak Fajri sudah membayar jaminan buat Anda. Fajri ngebebasin aku? Kenapa? Apa karena Lilis? Silakan, Pak. Aku masih nggak habis pikir. Kenapa Fajri tiba-tiba jadi baik dan ngebebasin aku? Di, saya mohon sekali ini saja. Kamu lupakan masalah kita berdua. Ini semua demi Lilis, Di. Iya, aku tahu. Aku dan Fajri sama-sama peduli dengan keselamatan Lilis. Fajri benar. Harusnya aku lupain dulu permusuhan aku sama dia. Aku harus kerja sama dia. Aku gak mungkin nyari Lilis sendirian.
Ini sudah 3 hari lebih. Dan polisi juga bahkan belum berhasil nemuin petunjuk soal Lilis. Demi Lilis, aku harus ngelupain egoku. Halo, Fajri. Kita harus ketemu. Saya sekarang kalau kita bisa melupakan masalah kita. Dan sekarang kita bisa kerjasama untuk cari Lilis. Apa rencana kita selanjutnya? Saya juga masih bingung. Saya cuma tahu kalau mobil itu adalah milik Karina. Tapi Karina lagi di luar kota. Atau mungkin kita bisa minta bantuan sama Ida. Ida ini sahabatnya Lilis. Dan dia pasti tahu banyak tentang Lilis. Oke, oke. Gimana kalau sekarang kita ke tempatnya Ida? Boleh. Tunggu sebentar, Pi. Kalian lakukan dengan benar. Jangan sampai gagal. Ya.